Pemirsa Partai Perindo berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan terus giat melakukan program pembinaan UMKM. Salah satunya pemberian bantuan gerobak Perindo secara gratis dan melakukan pelatihan kepada pelaku usaha UMKM di seluruh Indonesia. Partai Perindo terus berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Melalui pemberdayaan masyarakat, Partai Perindo senantiasa berpartisipasi untuk menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pembinaan dan pendampingan, Partai Perindo siap menjadi motor penggerak UMKM sehingga bisa memajukan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat bersilaturahmi dengan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, serta pelaku UMKM sewilayah utara Kabupaten Sukabumi di Cicuruk, Sukabumi, Jawa Barat. Gerobak Partai Perindo akan terus dibagikan gratis agar para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya. Jadi yang kita kembangkan UMKM kita berikan gerobak. Jadi diharapkan dengan kita berikan gerobak lebih besar, lebih baik, bersih tentunya. Dan kita bina penghasilannya meningkat. Diharapkan dari situ mereka bisa menabung. Ya sebagian untuk biaya rumah tangga, sebagian ditabung. Sehingga mereka bisa beli gerobak berikutnya. Para pedagang yang telah menerima bantuan gerobak gratis dari Partai Perindo merasa bersyukur karena usahanya semakin maju. Alhamdulillah ada kemajuan. Gak tahu kalau sehari karena 150 mendapat. Sebelumnya ya karena 100. Jualan bakso sarami ayam. Alhamdulillah kebantu. Sangat bersyukur adanya gerobak Perindo, jadi usaha saya lebih maju ke depannya. Banyak ya. Pengelolaan usaha yang dikelola dengan baik tentunya akan membuka lapangan kerja baru sehingga tercipta Indonesia yang sejahtera. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.